seasons come and go like thoughts of you. Gelandang Timnas Indonesia U19, yaitu Brilian Aldama, baru-baru ini menceritakan kejadian unik saat ia menjalani pelatihan di Eropa bersama Garuda Select. Yang dimana ia mengaku telah meracuni pelatih Garuda Select di Inggris dengan lagu-lagu ciptaan mendiang Didi Kempot. Not for long, just a time, just like another season. Ya, lagu-lagu Godfather of Broken Heart julukan Didi Kempot selalu menemani Brilian selama hampir 6 bulan ia berada di Inggris. Mulai dari ketika ia mandi di perjalanan sampai saat berada di ruang ganti pemain jelang pertandingan. Dengan melekatnya nyanyian Didi Kempot di setiap kegiatan, Brilian membuat lagu tersebut akhirnya didengarkan asisten pelatih Garuda Select, Denny Holmes. Kalau di jalan mau pertandingan, pelatih bule itu minta lagu apa misalnya, tapi saya kasihkan lagu Lord Didi. Ada asisten pelatih di sini, Holmes, yang penasaran sama Indonesia, sama budayanya. Saking seringnya lagu Didi Kempot diputar sama anak-anak di sini, mereka pelatih juga penasaran kok, sampai anak-anak itu pada joget dan bernyanyi semua, ucap Brilian Aldama. Dan Brilian mengatakan sangat sedih ketika mendengar kabar meninggalnya Didi Kempot sebagai salah satu maestro tanah air. Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate, terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!